semua, dengan saya Sylvian Reni selaku pembawa berita untuk 47 News siang kali ini. Pada siang kali ini, saya akan membawa berita terkait dengan update virus corona. Namun sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan virus COVID-19 ini secara general. Virus COVID-19 atau juga bisa disebut sebagai virus corona adalah sebuah pandemi yang saat ini telah menyebar di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini pertama kali muncul di negara Cina, yaitu kota Wuhan, pada bulan Desember 2019, setelah ditemukan virus ini dengan cepat menyebar ke orang lain. Virus ini kemudian dengan cepat menyebar di seluruh wilayah, bahkan berbagai negara merasakan pandemi ini. Virus COVID-19 ini mulai menyebar di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dan dengan cepat menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Virus COVID-19 ini merupakan sebuah perkumpulan virus asing yang dapat menyerang saluran pernafasan manusia. Virus ini akan dengan mudah menginfeksi tubuh ketika imun tubuh sedang rendah. Sehingga virus ini dapat menyebabkan kematian pada penderita yang memiliki imun tubuh yang rendah. Virus COVID-19 ini pada awalnya diduga muncul dari hewan liar yang sengaja dikonsumsi oleh manusia, seperti ular dan kelelawar. Akan tetapi, dugaan tersebut belum terbukti secara ilmiah, karena sifat virus ini yang sangat cepat menular ke orang lain. Virus ini dianggap sebagai pandemi yang menjalar di seluruh dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan berbagai permasalahan serta kerugian dari berbagai aspek yang dirasakan di seluruh dunia, seperti aspek ekonomi dan pariwisata. Untuk menghindari terinfeksi virus COVID-19 ini, diharapkan pemirsa semua untuk rajin cuci tangan serta jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Selain itu juga diharapkan untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap untuk menambah kekebalan tubuh dalam menghadapi virus ini. Ya, pemirsa semua, saat ini sudah ada rekan saya, Feni Rabanani, di SMA Negeri 47 Jakarta bersama dua narasumber perwakilan dari siswa SMA Negeri 47 Jakarta. Dengan Feni Ramadhani, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Sylvia. Dengan saya di sini Feni Ramadhani akan mewawancarai dua siswa SMA Negeri 47 Jakarta. Dengan saya Rocky. Dan saya Jordan. Nah, kan kalian tahu nih, kemarin COVID sempat tinggi. Pendapat kalian tentang COVID kemarin itu gimana? Pendapat saya sebagai pelajar, wabah COVID-19 ini menimbulkan kerugian yang sangat besar dan juga penularannya sangat cepat dan masif. Dan oleh karena itu, untuk pemerintah menuntutkan ataupun kebijakannya untuk agar para pelajar mendapatkan pembelajaran secara PJJ atau secara online. Untuk hal-hal positifnya, para pelajar juga bisa belajar kayak komputer gitu dan bisa berinovasi-inovasi lainnya. Nah, kalau dari saya sendiri nih, dampak negatifnya itu yang dulu kita biasanya bertemu tatap muka bersama teman, bermain, dan sekarang kita jadi PJJ. Dan yang kedua, kita jadi agak malas untuk mengerjakan ini itu. Dan yang ketiga, kita juga gampang terpapar lah ya jadinya. Nah, kalian kan udah ngasih pendapat nih, kalau buat harapan kedepannya itu gimana? Harapan kita ya, supaya COVID-nya cepat hilang ya. Betul, terus juga kayak ya moga nggak naik lagi lah gitu. Kalau naik lagi kan jadi kayak harus PJJ lagi tuh bosen. Dan bisa lebih belajar lagi untuk kebersihannya diri sendiri. Itu aja sih. Iya. Oh, ya, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah wawancara itu, katanya harapannya kedepannya agar tetap PJJ, terus COVID turun gitu. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Sylvia. Terima kasih. Baik, terima kasih Feni Ramadhani. Kini berikut cuplikan wawancara dari ahli epidemiologi Bapak Yasir Anwar Razak bersama rekan kami sebelumnya, yakni Feni Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali. Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Feni Ramadhani. Di sini saya bersama dengan seorang epidemiologi.
dengan Bapak siapa? Bapak Yasirian. Oke, Bapak Yasirian Nur, bagaimana fenomena COVID-19 ini bisa terjadi? Jadi virus corona ini terjadi karena mutasi virus corona yang biasanya kita terdapat di hewan-hewan ternak atau hewan-hewan kotor lainnya, kita sebut kotor. Contohnya seperti kelelawar, tikus, dan lain-lain. Lalu virus ini bermula dari negara Cina, khususnya di kota Wuhan. Orang-orang di sana mengkonsumsi hewan-hewan yang telah disebutkan tadi, seperti tikus maupun kelelawar, yang akhirnya menjadi pandemi di dunia. Oke, bagaimana dampak ini? Bagaimana pandemi ini bisa dengan cepat menyebar luas? Jadi sifat dari virus corona ini kan tertular karena kontak langsung dengan pasien COVID-19. Contohnya seperti berpegangan tangan ataupun terkena air liur, seperti itu. Oke, bagaimana dampak dari pandemi ini khususnya di Indonesia? Baik, kita dampak dari kesehatan dulu. Khususnya pemerintah Indonesia ini belum bisa menemukan obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan virus COVID-19 ini, kecuali hanya bisa menangkalnya seperti contohnya vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan lain-lain. Lalu saya bicara dari sisi ekonomi. Ini sisi ekonomi ini sangat membuat Indonesia sangat prihatin ya, karena pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat turun, lalu juga sempat terjadi inflasi di Indonesia. Kegiatan ekspor-impor juga turun nilainya. Lalu kita bicara ke sisi sosial. Dulunya sebelum ada pandemi COVID-19 ini, orang-orang bisa bebas, bisa berbebas tanpa berjaga jarak. Tapi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus memakai masker, menjaga jarak demi menekan angka COVID-19 di Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi dengan Sylvia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yasir Anwar selaku ahli epidemiologi dan narasumber untuk liputan siang kali ini di 47 News, dan rekan kami Feni Ramadhani sebagai pewawancara di lapangan. Dengan saya Sylvia Andriani, pamit undur diri. Terima kasih dan baik, kali ini saya akan membahas terkait dengan kebahasaan teks eksplanasi yang sudah dibacakan oleh saya sendiri tadi. Pertama, di sini ada kalimat simplex ya. Virus corona ini adalah sebuah pandemi yang saat ini telah menyebar di seluruh dunia. Di sini virus coronanya ialah sebagai subjek, lalu menyebar sebagai predikat, di seluruh dunia sebagai keterangan tempat. Lalu kalimat kompleks. Virus COVID-19 ini mulai menyebar di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dan dengan cepat menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Di sini virus COVID-19 sebagai subjek, menyebar sebagai predikat, di Indonesia sebagai keterangan tempat, pada bulan Maret tahun 2020 sebagai keterangan waktu, dan sebagai subjek, dengan menyebar predikat di berbagai wilayah Indonesia sebagai keterangan tempat. Lalu kalimat simpleks yang kedua, yakni pandemi COVID-19 ini pertama kali muncul di negara Cina, kota Wuhan. Pandemi COVID-19 sebagai subjek, pertama kali muncul sebagai predikat di negara Cina, kota Wuhan, sebagai keterangan tempat. Yang lalu yang ketiga, di sini ada konjungsi perbandingan. Akan tetapi sudah tersebut belum terbukti secara ilmiah, di sini tetapinya, kerugian dari berbagai aspek yang dirasakan di seluruh dunia, di sini sepertinya aspek ekonomi dan pariwisata, muncul dari hewan liar yang sengaja dikonsumsi oleh manusia, seperti ular dan kelelawar. Kalimat pertama di sini ada tetapinya sebagai perbandingan, lalu kalimat kedua di sini ada seperti, kalimat ketiga di sini ada seperti juga. Lalu verba pasif. Saya akan bacakan dulu kalimatnya, lalu saya akan jelaskan katanya. Dari kata yang menunjukkan bahwa kata tersebut termasuk ke dalam verba pasif. Virus COVID-19 ini pada awalnya diduga muncul dari hewan liar yang sengaja dikonsumsi oleh manusia. Lalu kalimat kedua di sini ada setelah ditemukan tersebut, virus ini dengan cepat menyebar ke orang lain.
Kalimat ketiga, di sini virus ini dianggap sebagai pandemi yang menjalar di seluruh dunia. Kalimat pertama diduga, kalimat kedua ditemukan, kalimat ketiga dianggap. Lalu kata kerja teknis, ya. Bahkan berbagai negara merasakan pandemi ini. Virus COVID-19 ini pada awalnya diduga muncul dari hewan liar. Virus ini dianggap sebagai pandemi yang menjalar di seluruh dunia. Selain itu juga diharapkan untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Di sini kalimat kata-kata kerja teknisnya, kalimat pertama pandemi, kalimat kedua COVID-19, kalimat ketiga pandemi lagi, kalimat keempat vaksinasi COVID-19. Lalu konjungsi sebab akibat di sini, karena sifat virus ini yang sangat cepat menular ke orang lain, sehingga virus ini dapat menyebabkan kematian. Kalimat pertama di sini ya dari karenanya, kalimat kedua di sini dari sehingganya. Konjungsi kronologis. Nah, ini selanjutnya virus ini kemudian dengan cepat menyebar di seluruh wilayah. Kalimat kedua, setelah ditemukan tersebut, virus ini dengan cepat menyebar ke orang lain. Baik, itu saja kebahasan dari teks eksplanasi. Terima kasih.